Indonesia adalah surganya vegetarian dan kita punya bahan yang unik namanya tempe. Wangi sekali. Lalu kita akan potong 1, 2, 3 biji ketumbar yang segar. Biji ketumbar ini akan saya sangrai tanpa minyak. Lalu kita taruh dalam ulekan bawang putih. Mulai saya ulek. Masukkan bawang. Masukkan garam. Ini adalah bumbu perendam dasar. Aduk dengan tangan Anda. Lalu tempe tadi kita rendam. Kita diamkan kira-kira 5 menit. Atau kalau boleh lebih, sekitar 10 menit. Sementara kita menunggu tempe ini matang kuning kecoklatan, saya akan bikin sambalnya dulu. Cabai merah, tanpa dibuang bijinya. Saya masukkan. Cabai rawit. Saya ambil 2 buah bawang putih. Terasi. Lada putih, bawang merah juga, lalu garam, kita haluskan. Nah, setelah hampir halus, kita masukkan tempe tadi. Kita penyet, jangan sampai terlalu hancur. Selesai, sambal tempe.